Demi kasih sayang, seorang nenek mengambil alih tugas membesarkan 4 cucu termasuk seorang orang kurang upaya OKU selepas mereka menjadi mangsa pengabaian ibu kandung. Warga emas itu yang hanya mahu dikenali sebagai Maria, 68 tahun, menjaga 4 cucunya berusia 11, 10, 6 dan 7 bulan. Menurutnya, dia tidak sanggup melihat cucunya berdepan pelbagai kesukaran hidup akibat perbuatan tidak bertanggungjawab anaknya yang melakukan pengabaian terhadap mereka sejak kecil lagi. Tambahnya, anak perempuannya terbabit dengan penagihan dadah dan bergelumang dengan masalah sosial. Katanya, cabaran dan ujian terbesar dihadapinya ketika ini adalah cucu keempat dilahirkan dengan masalah sumbing bibir dan lelangit yang memerlukan pembedahan segera di Hospital Sultanah Aminah HSA di Johor Bahru. Menurutnya, buat masa ini dia menampung kos ulang alik ke hospital, keperluan dan persekolahan cucu menggunakan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Baitul Mal RM1,000 sebulan.